siapa saja tokoh terkuat kandidat calon gubernur DKI Jakarta 2024. 1. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, lahir di Belitung Timur, tanggal 29 Juni tahun 1966, merupakan kader dari Partai PDIP. Ia merupakan ex-PLT Gubernur Jakarta, tahun 2014. 2. Ahmad Sahroni, kelahiran Jakarta, tanggal 8 Agustus tahun 1977, beberapa kali menjabat sebagai anggota DPR RI. 3. Tri Risma Hari ini, wanita kelahiran Kediri, tanggal 20 November tahun 1961, bukanlah orang baru dalam dunia politik. Saat ini ia adalah Menteri Sosial. 4. Rano Karno, pria kelahiran Jakarta, tanggal 8 Oktober tahun 1960 ini merupakan seorang politikus kader dari PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga mantan Gubernur Banten. 5. Heru Budi Hartono, pria kelahiran Tapanuli Tengah, tanggal 13 Desember tahun 1965. Saat ini ia menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, sejak 2022 menggantikan Anies Baswedan. 6. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lahir di Bandung, tanggal 4 Oktober tahun 1971. Saat ini ia menjadi kader Golkar dan pernah menjabat Gubernur Jawa Barat. 7. Ahmad Riza Patria. Ia kelahiran Banjarmasin, tanggal 17 Desember tahun 1969. Kader Gerindra itu merupakan wakil gubernur DKI Jakarta, menggantikan Sandiaga Uno pada 2019 lalu. 8. Anies Rashid Baswedan, pria kelahiran Kuningan, tanggal 7 Mei tahun 1969 ini merupakan ex-gubernur Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022. Namanya mulai mencuat kembali masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta 2024. 9. Kaesang Pangarep, pria kelahiran Surakarta, tanggal 25 Desember tahun 1994 ini adalah putra bungsu Presiden Jokowi. Saat ini ia menjadi Ketua Umum Partai PSI.